Ya sabar ya buat masnya, karena yang namanya di dunia ini tuh sikut-sikutan ya, bukan cuma di lingkungan kerja aja. Terkadang kita aja sebagai istri ataupun suami, ya sebagai pasangan lah intinya, itu bisa loh disikut sama orang lain. Karena orang lain di luar sana itu ya bodo amat gitu, mau mematuhi peraturan apa gimana, atau menghargai orang tuh gak ada ya. Jadi ingat itu. Jadi menurut aku ya kalian harus bisa memantaskan diri dan harus menghargai value yang ada dalam diri kalian. Kalau kalian udah diperlakukan kayak gitu, ya setidaknya kalian harus bisa lebih baik. Bahwa kalian itu pantas buat berada di situ dan kerja kalian lebih bagus dari mereka. Terus mereka mau bilang apapun ya gak bisa ngutak-ngatik kalian gitu loh. Jadi intinya be the best aja sih buat abangnya ya. Jangan sampai abangnya itu kena mental ya. Karena yang namanya kerja, dunia kerja itu emang keras. Ya pintar-pintar aja sih ngadepin, jangan terlalu dianggap serius. Intinya kalian lakukan apa yang menjadi tugas kalian di situ. Dan kalian juga bisa kok mengambil hak-hak kalian dari situ. Terus kalian kalau emang ada masalah apa-apa, ya kalian tinggal diskusiin kenapa kayak gini, kenapa kayak gitu. Diomongin lagi baik-baik, baiknya gimana gitu loh.